Sebelum nonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Gratis, guys. Gratis. GERATIS. Gratis. Nggak bayar. Ada tiga gulungan tongkatnya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, 14, 15, 16, dan katakannya ya, katakannya seperti ini, ada beberapa lembar dan ada tata caranya. Jadi kita ngikutin buku panduannya aja untuk kita rakit ya. Yuk kita mulai rakit. Oke. Pertama kita siapin tongkatnya dulu ya. Tongkat, terus perkat. Jadi kita kasih ini. Masukkan ini dulu. Gap atau pemisah atau jaraknya, buat jaraknya. Kita masukin. Ada lubangnya ya di sisi-sisinya ya, sebelah sini. Satu lagi kita masukin. Ini buat yang samping. Jadi ada dua ukuran ininya nih. Pemisah ini ada dua ukuran, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang pendek buat pemisah samping, yang panjang buat tatakan bawah atau atas. Setelah jadi dua begini, bendera begini, lalu kita masukin ke lubangnya. Oke. Masukin. Atasnya pun demikian sama, kita masukin. Kita bagian sini seperti ini, kanan kirinya sama seperti ini. Kenapa kita milih warna pink? Kebetulan anak saya kebanyakan perempuan, jadi sebelum saya order, saya voting dulu. Dan anak saya lebih memilih yang warna pink, guys. Harap maklum. Anak perempuannya ada banyak. Dan kebetulan anak laki saya cuma satu, sehingga kalah suara. Jadi di sini pun kita ambil pelajaran bahwa vote itu penting ya untuk keluarga ya. Kita ajarkan anak-anak kita dari sejak dini untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Seperti ini, guys. Iya. Kita udah dapat dua sekat ya. Jadi sekat pertama, lalu kemudian sekat kedua. Nah, kita mau bikin berapa sekat? Kita lihat ya. Jadi portable plug ini bisa kita sesuaikan kebutuhan kita. Mau kita bikin 8 kotak manjang atau 8 kotak tangga, itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, guys. Fungsinya buat apa sih, Om, rak portable ini? Fungsinya nanti ya setelah jadi. Oke, saya lanjut susun dan rakit dulu. Sudah 3 rak, 3 susun, maka kita sudah tidak membutuhkan meja lagi. 1, 2, dan 3 sudah tinggi juga ya. Sekarang kita beralih ke lantai. Mejanya kita singkirkan dulu. Mantap. Thank you.
guys, lemari rak yang tadi tutorial unboxing rak portable ya. Jadi lumayan juga ya, kokoh-kokoh juga, kuat, karena memang ada beberapa tambahan di bagian dalam-dalamnya sehingga memperkuat untuk kita menaruh barang-barang atau sekedar barang-barang ringan pastinya ya, untuk memperindah tampilan rumah teman-teman juga. Dari segi harga pun terjangkau dan dari segi visual juga lumayan menarik ya. Tapi murah, belum tentu murahan guys. Teman-teman bisa order sendiri di toko online, bisa searching sendiri sesuaikan dengan kebutuhan dan corak banyak di toko-toko shopping online. Nah, semoga tutorial singkat ini bisa ngebantu dan bermanfaat buat teman-teman lainnya yang sedang mencari atau membutuhkan rak portable serbaguna untuk tempat atau wadah agar lebih rapi lagi ruangan atau rumah teman-teman. Syukur-syukur bisa beli yang lemari kaca ya. Berhubung kondisi sekarang memang kita mau yang simple dan bisa portable ringan dibawa kemana-mana, pilihan kita jatuh ke sini. Okay, guys, thanks for watching and salam retro. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, guys. Semoga bermanfaat. See ya.